Dari soal diperoleh informasi bahwa satu botol air volumenya 1.500 mili. Nah, yang ditanya adalah berapakah volume dua botol air dalam liter? Diketahuinya mili ya. Oke. Karena satu botol air itu volumenya 1.500 mililiter, maka bila dua botol air volumenya ya tinggal dikali 2, 2 kali 1.500 mililiter sama dengan 3.000 mililiter. Selanjutnya dari mililiter ke liter itu naik sebanyak berapa ya? Kita coba gambarkan dulu tangga satuannya ya. Ya, di atas sini ada liter, kemudian ada desiliter, kemudian ada sentiliter dan mililiter. Naiknya sebanyak 2, 3. Sebanyak 3. Karena naik 3, setiap satu tangga dibagi 10, naik 3 berarti dibagi 1000. Maka 3000 mililiter bila kita ubah ke liter itu dibagi 1000 sama dengan 3 liter.